Halo lur, halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Jadi kali ini gue mau gacha habis kejadian kemarin Life's War. Jadi di sini gue udah klaimin banyak banget hadiahnya juga. Ini ada banyak banget ya. Lalu juga kita bisa ikutin event, hadiah event dari sini. Lalu ada event dari ya musuh menjadi teman, yaitu kita bisa dapetin karakter ini juga. Dan gue udah dapat karakternya, kita gachain dulu. Untuk ini gue ada 3900, lumayan lah. Gue dapat epic 1, 2 malahan. Oh, ada Kinugawa udah dapat. Oh, ada dapat Alisa. Oke, record lagi. Oh, dapat siapa ini? Jesse. Wow, hero baru. Penyembuhan total, keren. Dapatkan 50 berlian. Kita share aja. Oke. Dan terakhir dapat 300 nih. 300 langsungan aja. 1 2 dapat karakter apaan tuh? Beli 3 Rennes. Oke, udah dapat. Kita langsung scan di sini. Wow, banyak banget. Lumayan. Oh, karakternya dibuat satu persatu. Kalau ini gue pilih yang ini aja ya. Oke, scan dulu. Oh, ini udah jadi kuning akhirnya. Oke, si Irma dapat kuning. Yang di sini karakternya ini juga tank. Gue pilih yang tank aja. Oke. Akhirnya berubah juga ini. Jadi kuning. Ini bisa berubah. Oh, gitu. Agak mau tapi. Kita pilih rudal, si rudal. Mantap. Kita pilihin si ini karakter listrik ya, karakter listrik. Akhirnya kuning juga si Candy. Ini bisa dibuat karakter merah. Formasi 2-3, tapi nggak mau sah. Oke, lumayan. Lalu kita buka item. Di sini ada hero karakternya. Wow, 7. Oke, banyak banget, lumayan coy. Ini efek dari mana bang? Ini efek dari masuk guild. Jadi hadiah dari guild gue kumpulin banyak banget masian. Ini dan ini lumayan banget juga hadiahnya. Oke, udah dapat. Ini dapat konstruksi 12 lumahan. Apalagi gue udah ngekspor juga. Hadiah dari ekspor ini aku fokus yang putra alam liar coy, yang Kinugawa. Oke, dapat satu lagi. Oh, dapat sama ini, dapat diamond. Pilihin dulu ini, kita scroll ke bawah kagak ada, jadi pilih Joe aja. Joel. Oke, dapat nih satu. Karakternya lumayan sih. Ini dapat 8. Berlian gue jadi 600. Di sini kita bisa masih asken lagi. Wow. Oke, klik yakin aja semua. Mantap. Ini karakternya udah berubah jadi kuning juga di sini. Ini bisa berubah lagi. Wah, lumayan, si Cloud jadi ungu. Ini karakternya udah berubah jadi merah dong, si Clara, nenek tua. Ini belum jadi ya, belum bisa diganti, harus sama karakternya. Dan kita lihat untuk karakter yang baru, ini karakter yang nanti kalian bisa ikut, namanya Kaya. Ini DPS banget ya,
Untuk attack-nya juga 41, tapi keren ini. Dapetinnya dari event juga. Lalu ada karakter baru, ini tadi Alisa. Alisa ini guardian, jadi nambahin HP doang untuk ultimate-nya. Oh, ini si Jesse. Jesse sembuhkan, dia healer juga ya. Untuk si Jesse healer, cuman karakternya masih epic punya gua. Belum bisa kuning, dan kuning baru 3 untuk alam liar. Ini DPS-DPS si Dean 87 ya kekuatannya untuk serangannya. Si Marlin dia lebih pinter, 118 INT. Yang ini masih stabil. Karakter gua kayak gini doang sih guys. Kalian bisa tanyain satu persatu atau yang menurut kalian menarik. Lalu di sini juga untuk dapetinnya bagian aliansi. Nah, hadiah-hadiah kayak gini, menyerang zombie mutan. Jadi kalian dapetin dari zombie mutan itu untuk dapetin karakter-karakter, entah itu ya item-item juga ya pastinya. Di sini kita bisa lihat kagak ada apa-apa masian. Dan di eksplorasi ini gua ada di mana ya, eksplorasi nomor 9 ke 9, dan ini belum bisa gue kalahin karena gue masih nunggu juga untuk karakter gua yang bagus itu mana dulu untuk next day nya ini kan sistem gacha, so kayak gitu aja dapetnya karakternya kayak gini. Mungkin ada yang dipertanyakan dari teman-teman yang baru main atau yang udah main, mau jadiin apa karakternya. Kalau gue fokus ke alam liar, fokusnya ke situ dulu untuk next day. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.